الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita merujuk kepada muka surat ke-189 di mana dia membincangkan kesinambungan daripada sifat istiwa dan ulu yang telah kita bahaskan, bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas sekalian makhluknya, terpisah daripada alam, di atas arasy. Kemudian ada nas dalam Al-Quran dan sunnah menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluk. Seperti Allah Ta'ala kata, inna Allaha ma'as sabirin, misalnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama dengan kamu di mana kamu berada. Jadi, golongan Jahmiyah berdalilkan dengan ayat-ayat ma'iyah, ayat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, untuk menegakkan dalil bahawa Allah berada di mana-mana dengan zatnya. Namun di sisi ahli sunnah wal jamaah, bagi mereka tidak ada pertentangan di antara keberadaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, ataupun dalam bahasa Arab disebut ma'iyah, kebersamaan, diambil daripada kata nama ma'a yang bermakna diambil daripada kata huruf ma'a yang bawa makna bersama, berserta. Ma'a makna bersama, mim'in, ma'a. Jadi dalil kenapa ia tidak bertentangan ialah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat ke-4 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-4 yang dianggap ayat ni sebagai ayat teras mengisbatkan sifat bagi Allah, dinamakan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Allah Ta'ala mengatakan, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk dan apa yang keluar daripada bumi, apa yang turun dan naik ke langit, dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Dan dia dan Allah mengetahui, melihat, wallahu bima ta'maluna basir, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini Allah gabungkan di antara sifat istiwa, keberadaannya di atas arasy, dan ma'iyahnya bersama makhluk, kebersamaannya bersama dengan makhluk. Kerana kalimah ma'a, bersama, dalam bahasa Arab bersama, dan dalam mana-mana bahasa manusia yang normal, ialah apabila berlaku hubungan ataupun kontak di antara kita dengan sesuatu, maka kita dikatakan bersama dengan dia. Itu maksud bersama. Tidak semestinya kita bercampur baur. Dia kena bezakan di antara bersama dengan bergaul, bercampur, bersatu, sebati dengan sesuatu yang lain. Jahmiyah, ahli wahdatul wujud, mereka tak boleh bezakan di antara dua perkara ni. Kalau tanya ahli wahdatul wujud, apa dalil Tuhan dalam badan kamu? Dia kata, huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama dengan kamu di mana kamu ada. Dia kata, ini Tuhan dalam badan dia, dalam rumah dia, dalam baju dia. Ha. Kita kata itu bukan bersama, yang tu bercampur. Jadi sebati, bersatu.
bersama ni kita ada kontak. Boleh jadi bercampur, boleh jadi tak bercampur. Jadi Tuhan bersama dengan makhluknya, tapi dia tidak bercampur dengan makhluknya, tidak bergaul dengan makhluknya. Itu yang sebenarnya. Sebab tu Tuhan tegaskan dia berada di atas arasy dulu. Lepas tu Tuhan beritahu, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Kemudian Allah beritahu sifat yang kedua, sifat ilmu. Mula-mula Allah beritahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Allah beritahu dia mencipta. Maka dia memang berkuasa lah, kan? Thumma istawa 'ala al-'arsy. Dia cipta langit dan bumi, kemudian dia naik ke atas arasy. Ini dia terpisah daripada alam ni. Dia tak duduk dalam alam ni. Kemudian Allah beritahu dia mengetahui, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah beritahu dia tahu apa yang berlaku di bumi, yang masuk, yang keluar. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah tahu apa yang berlaku di langit, apa yang turun, apa yang naik ke langit. Kemudian barulah Allah beritahu, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kemudian Allah tutup dengan ayat ni, wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa sahaja yang kamu kerjakan. Jadi Allah nak beritahu, walaupun aku tidak berada dengan kamu di dalam alam ini, aku berada di atas arasy, di luar daripada alam, tapi aku tahu apa yang berlaku. Aku lihat apa yang kamu kerjakan. Maka aku bersama dengan kamu. Sebab itu ulama salah kata makna ayat ini, ilmuhu ma'ahum. Ilmunya bersama mereka. Yang ini Allah mengetahui. Disebabkan itu dia bersama mereka. Bukan makna bersama tu mengetahui, tak. Bersama tu ada bersama lah. Tapi cara dia dengan cara mengetahui. Kan? Dan ini maklum dalam bahasa. Dalam bahasa Arab masalahnya, kita sebut sirtu wal qamar. Aku berjalan bersama dengan bulan. Jalan malam, bulan ikut dia. Awak bulan duduk langitan sekali dengan dia? Ha, tak pernah lah kan? Tapi bulan di atas langit, dia di bumi. Dia berjalan dengan bulan. Tapi bersama lah. Bersama dengan bulan. Jadi bersama dalam bahasa Arab, tidak mesti dia duduk tempat sekali bercampur. Kita cakap telefon, orang panggil. Hello, siapa bersama saya? Bersama saya awak duduk dalam telefon tu masuk main rumah kita. Dah. Sebab kita ada kontak, kita dengar suara dia, dia dengar suara kita. Ha? Kita chatting, kan? Who's with me? Siapa dengan saya? Kan? Maknanya kita sedang kontak. Maka bila kita sedang ada kontak, kita sedang bersama dengan dia. Atau ulama salah bagi umpama, satu orang duduk di atas rumah, tingkat atas, satu lagi di bawah. Seorang bapa naik ke atas rumah, anak dia di rumah, dia kata, wahai anakku, jangan takut, ayah ada bersama kamu. Walaupun ayah dia ada di atas rumah, anak di bawah. Tetap bersama sebab ayah dia nampak, duk perhati. Anak dia buat apa, duk main ke bawah tu. Kan? Itu maknanya bersama. Kalau ada lost contact, tak bersama lah. Kan? Jadi makna bersama, tidak semestinya zat Allah itu kena duduk sekali dengan zat makhluk. Jadi sebab itu ulama salah mengisbatkan sifat ma'iyah bersama dengan sifat istiwa tanpa ada contradiction di antara dua sifat ini. Bahkan ia saling lazim melazimi. Ya. Ini boleh kita anggap kebersamaan tu maknanya kita tahu kan, kita tahu Allah sentiasa melihat kita. Allah sentiasa melihat, mendengar dan mengetahui, ya. Sebab tu dia bersama kita. Ha, jadi kita boleh gunakan Allah sentiasa masa kita selalu nak buat benda yang kita tak Allah lihat. Betul lah. Itu bersama lah. Allah bersama dengan kita. Allah ada dengan kita. Kerana dia melihat kita. Kan? Adakah Allah bersama kita sekarang? Ya, Allah sedang melihat kita. Sedang memahati kita. Sedang mengetahui apa yang kita buat sekarang ini. Sedang mendengar apa yang kita cakap. Maka dia sedang bersama dengan kita. Tapi dia tak ada dalam bilik ni. Dia berada di atas arasy. Tapi dia bersama dengan kita. Ha, itu point lah kan. Mudah nak lah. Tapi orang Jahmiyah ni tak tahu dah sebab apa, susah nak faham. Baik.
Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, kebersamaan Allah Ta'ala ada dua jenis. Yang pertama, dia panggil ma'iyah zatiyah. Kebersamaan dalam bentuk zat. Yakni, sifat zatiyah. Yang pertama dia sebut dalam buku kita tu, penyertaan kebersamaan umum bersama dengan keseluruhan makhluknya. Yakni, pemerhatian dan penyaksian terhadap amalan atau aktiviti segelap makhluknya, sama ada dari segi zahir ataupun batin, dengan mengawasi dan menghitung setiap perbuatan tersebut tanpa sesuatu pun yang tersembunyi darinya, walaupun di mana mereka berada. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan kalau kita melihat dalam tafsir Imam At-Tabari rahimahullah pada surah Al-Hadid ayat 4 ini, dia kata, wa qawluhu, dan firman Allah, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam yaqulu ta'ala dhikruhu, berkata Allah Ta'ala yang Maha Tinggi kedudukannya, pujiannya, sebutannya, huwa alladhi ansha'a samawati as-sab'a wal ardin fadabbarahun wa ma fihinna thumma istawa 'ala 'arshihi fartafa'a 'alayhi wa 'ala. Dialah yang telah menciptakan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, lalu dia mentadbirnya dan apa yang ada di dalam keduanya. Kemudian dia beristiwa di atas arasnya, dia menaik meninggi di atasnya. Imam Tabari kata makna istiwa ialah irtafa' alaihi wa ala, naik ke atas arasy dan berada tinggi di atasnya. Wa qawluhu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dan ma'na firman Allah Ta'ala, dia mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Allah Ta'ala mengatakan mukhbiran an sifatihi, dia memberitahu berkenaan dengan sifatnya, wa annahu la yakhfa alaihi khafiyatun min khalqihi, bahawa tidak ada satu pun yang tersembunyi daripada makhluknya. Daripadanya, ya'lamu ma yaliju fil ard min khalqih, dia mengetahui apa yang masuk di bumi daripada makhluknya. Yalija maknanya yadkhul, masuk. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' ila al ard min shay'in qat. Ini dia, dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun daripada bumi, daripada langit ke bumi, semuanya Tuhan tahu. Wa ma ya'ruju fiha fa yas'udu ilaiha min al ard, dan apa yang naik kepadanya, yakni naik ke langit daripada bumi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum yaqul, dan maksud dia bersama dengan kamu di mana kamu berada. Allah mengatakan di sini, wa huwa shahidul lakum ayyuhan nas, dan dia menyaksikan kamu wahai manusia. Aynama kuntum ya'lamukum, di mana saja kamu berada dia mengetahui akan kamu. Wa ya'lamu a'malakum, dia mengetahui amalan kamu. Wa mutaqallibakum wa mathwakum, pergerakan kamu dan tempat kamu tetap. Wa huwa ala arshihi fawqa samawatihi sab'. Namun dia berada di atas arasnya, di atas langit yang tujuh. Ini Imam Tabari kata, makna dia bersama dengan kamu di sini ialah dia menyaksikan, mengawasi gerak-geri kamu. Namun dalam masa yang sama dia berada di atas arash, tidak bercampur dengan makhluk. Wallahu bima ta'maluna basir, wallahu bi'amalikum allati ta'malunaha min husnin wa sayyi'in wa ta'atin wa ma'siyatin dhu basar, wa huwa laha muhsin. Dan dia, dan Allah, dengan amalan kamu yang kamu lakukan, yang baik maupun yang buruk, yang taat maupun yang maksiat, melihat dan dia menghitung. Yujazil muhsin minkum bi ihsanihi wal musii bi isaatihi, di mana dia akan membalas amalan tersebut. Ini nampak, ini adalah tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah terhadap ayat tersebut, yang menunjukkan bahawa ayat ini bersama Allah Subhanahu wa Taala tidak bermaksud Allah berhimpun bersama dengan makhluknya, tetapi dia bersama dengan makna dia mengawasi, memerhati, mengetahui gerak-geri makhluknya. Ini adalah tafsiran yang telah sabit daripada ulama salaf seluruhnya. Demikian Ibn Kathir menjelaskan bahawa makna wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu ma ta'aluna basir ay raqibun alaykum shahidun ala a'malikum haythu antum wa ayna kuntum min barrin aw bahrin fi laylin aw naharin fi albuyuti aw alqafar aljami'u fi ilmihi ala as-sawa' wa tahta basarihi wa sam'ihi fayasma'u kalamakum wa yara makanakum wa ya'lamu sirrakum wa najwaakum. Maknanya dia kata, yakni Allah mengawasi kamu, menyaksikan segala amalan kamu di mana sahaja kamu berada,
di darat maupun di laut, malam ataupun siang, di rumah ataupun di tanah yang luas, tempat lapang. Semuanya berada dalam pengetahuan Allah secara sama dan berada di bawah penglihatannya, pendengarannya. Dia mendengar ucapan kamu, dia melihat tempat kamu dan dia mengetahui segala rahsia dan bisikan kamu. Jadi ini makna bersama. Makna bersama di sini maknanya bersama dari sudut. Bersama dari sudut, dia mengetahui, mendengar dan melihat segala gerak-geri makhluknya, percakapan makhluknya dia dengar, seorang mereka, dia nampak tempat mereka berada dan pergerakan mereka, dan dia tahu segala rahsia-rahsia makhluknya. Jadi sebabkan itu dia bersama dengan mereka. Bukan bermakna zatnya itu duduk sekali dengan zat makhluk. Wal'ayyazubillah. Itu tidak mungkin. Dan ini adalah qawl yang fasid. Sebab itu Allah tegaskan pada awal ayat, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Dia berada di atas arash. Untuk apa, menafikan syak wasangka yang bukan-bukan bahawa Tuhan duduklah pada makhluk dan sebagainya. Wal'ayyazubillah. Sebab kebersamaan Tuhan dengan makhluk telah disalahfahami oleh banyak golongan sesat. Sama ada golongan Jahmiyah, golongan apa nama, macam golongan Kristian, dia jadikan Tuhan tu ada tiga bahagian. Kan? Jadi anak dengan Ruhul Kudus turun duduk dengan manusia, juzuk bapa sahaja yang kekal di atas arash. Jadi itu pun tak betul juga lah. Kan? Tuhan bersama segala sifatnya berada di atas arash. Tidak ada satu sifat Tuhan terpisah duduk di bumi. Kan? Tapi dia ada connection dengan makhluknya. Dia nampak kita, dia dengar suara kita, dia tahu segala apa yang kita buat. Itu connection. Kan? Yang ni yang orang Jahmiyah tak boleh terima. Dia kata macam mana ada connection antara makhluk dengan Tuhan? Connection tak boleh, tapi Tuhan masuk dalam badan manusia boleh. Ha, tu pelik. Kan? Kita cukup muskil dengan golongan ni. Wal'ayyazubillah. Baik. Jadi ini ma'iyah zatiyah ammah. Ma'iyah ammah dia panggil. Kebersamaan umum yang tidak lekang. Tidak ada satu masa pun Tuhan tidak bersama dengan makhluknya. Dia sentiasa mendengar, melihat, mengawasi mereka. Tak kira makhluk tu orang mukmin, orang soleh, orang apa sekalipun, manusia, jin, haiwan, pokok, tumbuhan, batu, bata, pasir dan sebagainya. Semua yang nama makhluk ni daripada tujuh langit sampai ke tujuh bumi, semuanya berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuh petala langit, tujuh petala bumi, alam ini seluruhnya. Tidak ada satu masa pun, satu saat pun yang lepas dari pengawasan Tuhan. Itu satu. Pernyataan ataupun kebersamaan ma'iyah yang jenis kedua ialah ma'iyah fi'liyah. Sifat fi'liyah. Yang mana ini bukan untuk semua makhluk. Dia hanya khusus untuk golongan tertentu dinamakan ma'iyah khasah. Kebersamaan yang khas. Yang ini khusus bagi orang-orang mukminin yang taat. Maksudnya pemerhatian khas terhadap mereka serta membantu mereka dengan kejayaan dan memelihara mereka dari tipu helah musuh-musuh mereka. Yang ni lain sikit. Seperti Allah Ta'ala kata kepada Musa, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, Musa dan Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Oh, Tuhan tak bersama dengan Fir'aun. Tuhan bersama dengan Fir'aun juga. Tuhan dengar, lihat, nampak Fir'aun. Tuhan nampak Musa dengan Harun juga. Tuhan nampak Haman juga. Tuhan nampak semua orang yang ada dalam istana Fir'aun tu. Tetapi yang dimaksudkan ma'akuma di sini ialah inayah dan riayah. Penjagaan dan pemeliharaan Allah. Jangan takut Musa, pergi. Aku akan lindung kamu daripada Fir'aun. Dan itu yang Allah Ta'ala buat. Dan izharkan mu'jizat dan sebagainya. Ya. Jadi maknanya, ma'iyah di sini khusus. Berserta dengannya, sokongan, pertolongan, dan pemenangan, memberikan kemenangan kepada Musa AS. Nabi kata kepada Abu Bakar Siddiq dalam gua, la tahzan inna Allah ma'ana. Jangan kamu sedih, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah tak bersama dengan orang musyrikin yang duduk gigan Nabi tu. Allah nampak. Kan? Allah nampak Abu Lahab di Mekah, Abu Jahal di Mekah. Allah bersama juga dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab di Mekah.
Tapi maksud la tahzan inna Allah ma'ana, yang ini bersama kita dengan sokongan, pertolongan, bantuan, pemeliharaan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang musyrikin tak perasan Nabi dalam gua dengan Abu Bakar. Berapa ramai orang musyrikin yang mai kat gua tu, seorang pun tak teringin nak jenguk. Ha? Sedangkan depa kalau tunduk sikit depa nampak. Nah, bahkan dalam riwayat hadis mengatakan sebahagian daripada orang musyrikin tu datang nak kencing depan gua tu. Depa nak cari Nabi. Kan? Tapi depa tak terlintas di hati depa untuk jenguk dalam gua. Kan? Itu perlindungan Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Demikian juga ayat-ayat Allah Taala kata innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama dengan orang bersabar, Allah bersama dengan orang bertakwa, innallaha ma'al muttaqin. Itu semua ma'iyah khasah. Ma'iyah khas. Lain daripada yang lain. Dia ada khusus. Ha? Jadi itu maksud berkenaan dengan ma'iyah. Kemudian kita ada sifat yang terakhir kita nak bahas di sini, ialah sifat berkata-kata. Surat 191. Allah Subhanahu wa taala berkata secara hakikat, bukan kiasan. Ini penting. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah dalam masalah Allah Ta'ala berkata-kata, ialah kata-kata Allah itu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ia adalah sifat zatiyah fi'liyah bagi Allah. Yani dia sifat yang mana dari segi nau'nya, jenisnya, sentiasa ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak pernah ada satu masa, satu zaman Allah tak boleh bercakap. Bahkan Allah sejak azali ada kemampuan untuk bercakap. Namun Allah bercakap, berbicara pada masa dan dengan orang yang dia kehendaki, dengan cara dan kaifiat yang dia kehendaki. Itu maksudnya. Allah berkata dengan hakiki. Itulah makna orang boleh bercakap. Berbeza dengan makhluk, kita asal-asal jadi dalam perut mak kita, kita tak boleh cakap. Ada satu masa, satu zaman, kita tak boleh bercakap. Bisu. Kita keluar pada perut mak kita, kita tak boleh cakap lagi. Sampailah umur dah dekat berapa tahun, barulah Allah Ta'ala ciptakan pada kita kekuatan untuk bercakap. Kemudian kita pun mulalah bercakap bila kita nak, dengan siapa yang kita nak. Dengan suara dan huruf yang ada pada kita, yang Allah Ta'ala ciptakan. Adapun Allah Jalla wa'ala, dia sentiasa sejak azali, tidak ada permulaan bagi mana-mana sifatnya. Sentiasa sejak dia wujud, dia boleh bercakap, dia boleh melihat, dia boleh mendengar, dia berkuasa, dia ada kehendak, dia ada ilmu, dia hidup. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permulaan bagi sifatnya dan tidak ada pengakhiran bagi sifatnya. Tetapi Allah melakukan perbuatannya dengan cara dan masa yang dia kehendaki. Wa kallamallahu Musa taklima. Tadi kata dan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Apabila datang Musa ke miqat, tempat yang kami tetapkan, dan Tuhannya berbicara dengannya. Yani Allah mula bercakap dengan Musa bila Musa datang ke tempat yang ditetapkan pada waktu yang dijanjikan. Tak nak kata, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Ketika mana Tuhanmu telah berkata. Ini ketika mana? Dulu, satu waktu, Tuhan telah bercakap dengan malaikat pada waktu tersebut. Ya. Dan sekarang dia dah tak cakap dengan malaikat. Dah lah benda tu. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Ucapan ni Tuhan sebut bila? Pada waktu dia cakap dengan malaikat dan waktu dia nak turunkan ayat ni pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulang balik cakap sekali lagi. Allah bercakap berulang-ulang pada waktu yang dia kehendaki dengan percakapan yang beza-beza. Idza takallama Allahu bil wahyi akhadhati as-sama'u ri'datun shadidah. Apabila idza
Sebab Nabi guna kalimah dalam hadis, idza takallama Allahu bil wahyi, apabila Allah bercakap. Idza ni menunjuk kepada zarf zaman, tempat. Lagi terujuk dalam hadis, Nabi kata, "Idza takallama Allahu bil wahyi, sami'a ahlu as-sama'i lis-sama'i salsalatun kajarri as-silsilati 'ala as-safa, fayas'uqun fayus'aqun, fala yazaluna kadhalika hatta ya'tihim Jibril, hatta idza ja'ahum Jibril fuz'a 'an qulubihim, qala fayaquluna ya Jibril, madha qala rabbuk? Fayaqulu al-haq, fayaquluna al-haq haq." Jadi dalam hadis ni, dalam Sunan Abi Daud, apa yang Nabi kata? Nabi kata apabila Allah bercakap dengan wahyu, Allah bercakap apabila, idza. Jadi idza di sini menunjukkan bahawa dia ada permulaan lah, waktu Allah bercakap tu. Tapi kemampuan Allah untuk bercakap lah, saya bercakap, tapi setiap partikel percakapan dia itu ada mula dan ada akhir, kan? Mula surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, habis dengan Waladdallin. Maknanya Allah bercakap daripada Bismillah sampai Waladdallin untuk surah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah mula dengan Alif Lam Mim, habis dengan ayat yang terakhir dia, La yukallifullahu nafsan. Jadi maknanya ucapan Allah Ta'ala itu ada huruf, ada suara yang boleh didengar, huruf yang boleh difahami, dengan ayat yang difahami, yang boleh dibaca dan disebut dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus samawat, sami'a ahlus sama' lis sama', maka ahli langit akan mendengar langit itu, salsalatun kajarri salsalah 'ala as-safa, langit akan bergegar, akan ada bunyi yang sangat kuat seperti bunyi rantai besi diheret di atas batu yang licin, batu yang Safa, kan? Jadi fayus'aqun, maka semuanya pingsan. Fala yazaluna kadhalika hatta ya'tihim Jibril, maka demikianlah malaikat semua pingsan sehingga datang Jibril. Ini yang akan sedak Jibril, Allah panggil Jibril, Allah akan cakap dengan Jibril apa yang dia nak wahyukan. Maka Jibril datang kepada malaikat, fuzzi'a an qulubihim, barulah mereka sedak. Ini maknanya hanya Jibril yang dengar Tuhan cakap. Malaikat lain yang Tuhan cakap pingsan, dan ahli langit lain semua pingsan. Qala fayaquluna ya Jibril, maka dia bertanya, malaikat lain akan tanya, wahai Jibril, madha qala rabbuk, apa yang Tuhan kamu kata? Fayaqul al-haq, Tuhan berkata yang benar. Fayaquluna al-haq haq, maka semua malaikat berkata maha benar Tuhan kita, maha benar Tuhan kita. Jadi malaikat membenarkan kalam Tuhan, dan Jibril akan bawa wahyu tu kepada Rasul yang telah ditugaskan untuk diwahyukan kepadanya. Baik. Dalam riwayat lain kata, إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَاوَاتُ مِنْهُ رَجْفَةً أَوْ قَالَ رِعْدَةً شَدِيدَةً مِنْ خَوْفِ اللَّهِ تَعَالَى فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. Apabila Allah bercakap dengan wahyu, maka langit akan bergegar karena takut kepada Allah. Apabila penduduk langit mendengar gegaran langit tersebut, mereka semuanya pingsan dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini di antara hadis yang menjadi bahawa Allah Ta'ala bercakap dengan suara yang didengari. Kerana dengar, Jibril dengar suara Tuhan. Baik, di antaranya ayat dalam Quran yang kita nampak di sini, dalam surah An-Nisa 164, Allah kata wa kallamallahu Musa taklima, Allah bicara dengan Musa dengan sebenar-benar perkataan. Dan ayat ini di antara ayat utama dalil ahli sunnah wal jamaah Allah bercakap. Kenapa?
Karena dalam ayat ni yang tak ada guna, wa kallamallahu Musa taklima. Ada maf'ulun mutlak taklim di belakang dia. Maf'ul mutlak. Jadi bila Allah Ta'ala kuatkan fi'il kallama dengan maf'ul mutlak, ini menurut bahasa Arab dia kata li ta'kidil haqiqah wa ib'adil majaz. Untuk merealisasikan ayat ni memang hakikat, realiti, dan menjauhkan sangkaan majaz. Tak mungkin ada ayat ni cabang majazi. Ha? Dan seluruh umat Islam selepas Jahmiyah bersepakat Tuhan bercakap. Yakni, golongan yang menafikan Tuhan tak bercakap, yang menafikan Tuhan bercakap ialah Jahmiyah awal, Jahmiyah yang pertama. Jaham dan Safwan dan pengikutnya. Apabila mereka mengatakan Tuhan tidak bercakap, ijma' umat Islam mengkafirkan Jahmiyah Al-Mutaqaddimun. Kerana bercakap sifat yang penting. Kalau Tuhan tak bercakap, Tuhan tak jadi Tuhan. Ha, ini menafikan ketuhanan Tuhan. Kerana bercakap ialah sifat yang paling jelas untuk menunjukkan bahawa dia adalah Tuhan. Kerana dengan bercakap lah datangnya wahyu, turunnya kitab. Kalau Tuhan tak bercakap, ha? Macam mana datang wahyu? Ha? Mana main kitab? Ha? Tuhan nak bagi arahan, amar, nahi, khabar, kan? Jadi ini semua memerlukan percakapan. Sebab itu kita dah sebut sebelum ni, Allah Ta'ala celah anak lembu Bani Israel dengan celaan anak lembu tersebut tidak cakap. Betul tak? Allah Ta'ala celah kamu semua benda yang tak bercakap. Kerana tak bercakap menunjukkan bahawa dia bukan Tuhan. Lepas tu Ibrahim cabar kaum dia. So tanya berhala ni, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya berhala, kamu kan mereka boleh bercakap. Dan Ibrahim lekeh berhala-berhala kaum ni dengan sifat berhala tu tak boleh cakap. Kan? Jadi Tuhan mesti boleh cakap. Kalau dia tak boleh cakap, dia bukan Tuhan. Okey? Tetapi setelah Jahmiyah pertama dikafirkan dan dihukum bunuh, siapa yang dibunuh di antara mereka seperti Ja'ad bin Dirham dan Jahab bin Safwan sendiri dibunuh oleh Bani Umayyah rahmatullahi alaihim, muncul golongan yang melunakkan isu, iaitulah Mu'tazilah. Mu'tazilah buat tafsiran yang sangat menyeleweng. Dia kata maksud Tuhan bercakap ialah Tuhan mencipta percakapan. Ha. Jadi kalau Tuhan mencipta percakapan, maknanya Tuhan bercakap. Dan Al-Quran dinamakan kalamullah kerana Allah mencipta Al-Quran. Habis kalam kita ni siapa cipta? Kita asal-asal beranak keluar dari perut mak kita, kita tak boleh cakap. Siapa yang cipta kita boleh cakap? Mu'tazilah, dia keluar daripada isu ni dengan satu syirik yang besar. Dia kata, makhluk mencipta perbuatannya sendiri. Kan? Jadi itu jalan keluar untuk dia. Kan? Jadi dia kata ucapan kat kita manusia, ucapan jin, semua kita cipta sendiri. Tapi Quran Tuhan cipta, maka itu kalam dia. Yang Musa dengar itu kalam yang Tuhan cipta pada pokok. Datang Musa naik ke Bukit Tur Sina. Pokok tu yang cakap, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Oh. Kan? Masalah lah. Jadi balik kepada kaedah batil mereka dalam khalqu af'alil ibad. Dan kaedah mereka menyandarkan fi'il kepada bukan fa'il adalah kaedah yang batil aqlan wa syar'an. Secara akal tak masuk akal, syarak pun batil. Ya? Secara logik akal, perbuatan disandarkan kepada yang buat, bukan kepada penyebab. Dibezakan antara pembuat dengan penyebab. Kan?
Beza. Orang upah satu orang buat satu kerja, bukan dia yang buat kerja tu. Yang disandarkan pekerjaan tersebut ialah yang diupah untuk buat pekerjaan yang buat kerja tersebut. Itu secara akal. Jadi kalau Tuhan itu bercakap, maknanya dia lah yang cakap. Bukan pokok. Kan? Bukannya ciptaan Tuhan pada Lauhul Mahfuz, sebuah kitab namanya Quran, ataupun Taurat, ataupun Zabur, ataupun Injil. Itu tak masuk akal. Tidak masuk akal. Kerana, tapi Mu'tazilah, dia masih waras dari satu sudut. Dari sudut mereka mengaku bahawa telah ijma' ulama' lughah, kalam ataupun ucapan perkataan itu ialah hurufun mujtami'ah ma'al aswatil masmu'ah. Kalam ialah huruf yang berhimpun dengan suara yang didengari. Itu kalam dalam bahasa. Dan itulah yang difahami oleh seluruh manusia. Orang bisu tak boleh bercakap sebab apa? Sebab dia tak boleh sebut huruf. Dia tak ada perkataan yang difahami keluar daripada mulut dia. Dia hanya ada bunyi. Anak lembu Bani Israel ada bunyi. Lahu khuar, Tuhan kata. Ha, Samiri buat anak lembu tu ada lubang kat mulut, lubang kat punggung. Angin masuk kat punggung, keluar kat mulut bunyi. Gitu kan. Anak lembu tu. Ada bunyi. Tapi tak ada huruf keluar, dia tak cakap. Kan? Kalau bunyi itu bercakap, batuk ya batas semayang. Kan? Kata ulama fiqh kata tidak batal salat kalau orang itu kalau dia batuk ataupun bunyi suara, kecuali kalau keluar daripada dia huruf yang difahami. Baru batal. Kan? Maknanya bunyi suara saja tak jadi. Huruf saja pun tak jadi. Dia kena dua-dua. Jadi ini disepakati oleh seluruh manusia dalam alam ni. Manusia itu sama ada dia orang Afrika di hutan belantara ke, Eskimo yang duduk di kutub utara, kutub selatan. Ha? Semua manusia sejahtera yang waras, yang sihat akalnya, bersepakat bahawa inilah yang dinamakan perkataan. Sehinggalah datang satu orang lelaki, nama dia Abdullah ibn Sa'id Al-Kullab. Abdullah ibn Sa'id ibn Qattan Al-Kullab. Al-Basri. Dia ni telah buat satu. Dia ni muncul sezaman dengan Imam Ahmad lebih kurang. Ha? Dan dia mengasaskan firqah dia yang masyhur. Apa nama firqah dia kita dah sebut dulu? Al-Kullabiyah. Ha? Al-Kullabiyah. Yang mana sekarang ni dikenali sebagai Al-Asha'irah. Kan? Jadi Abdullah bin Sa'id Al-Kullab, pengasas Imamul Asha'irah, telah membuat satu bid'ah yang para ulama' semua ijma' bahawa bid'ah ni tak pernah wujud sebelum dia datang. Apa dia? Dia kata yang dinamakan kalam itu ialah kalam nafsi. Kalam yang betul-betul kalam tu apa dia? Hak dalam diri, hak tak ada suara, tak ada huruf yang tak didengari. Yang dalam monolog tu. Ha, yang tu kalam dia kata. Adapun yang suara dengan huruf ni, yang ni kalam majazi. Bukan kalam hakiki. Jadi kalam kita senak benda dalam hati. Fakabaral ma'qul wa raddal usul. Maka dia telah buat satu benda yang tak masuk akal, menolak usul yang disepakati manusia. Maknanya dia menjadikan orang bisu sebagai mutakallim. Orang bisu ada kalam nafsi tak? Of course ada. Kan? Memang dia duduk cakap dalam diri dia seseorang. Kan? Macam-macam dalam diri dia. Cuma dia tak boleh nak takbir. Dia tak boleh nak cakap apa yang ada dalam diri dia. Satu Nabi kata, Inna Allah tajawaza li ummati ma haddathat bihi nafsuh ma lam tatakallam.
malam yatakallam, malam yaf'al au yatakallam. Sesungguhnya Allah telah memaafkan bagi umat aku ini. Inna Allah tajawaza lihadihi al-ummah ma haddathat bihi nafsuh. Apa yang dibicarakan oleh hati jiwanya. Haddathat bihi nafsuh ma lam tatakallam au taf'al. Selama mana dia tak cakap atau dia tak buat. Maknanya bercakap tu dia dalam hadis Nabi. Hak keluar suara dalam mulut ni. Kalau ikut kaedah kullabiyah asy'ariyah maturidiyah, apa saja terlintas dalam hati kita, hak tu yang malaikat tulis. Sebab tu cakap. Kan? Oh, jenuh. Oh. Dalam hati ni macam-macam maksiat duk cakap ni. Tengah semayang tu boleh fikir macam-macam. Oh, kalau macam tu memang oh, terlintas saja Allah saya tak kunci tak mana tu. Tengah duduk sembahyang tu kan. Batal eh. Dah cakap sembahyang. Ha. Bercakap dalam sembahyang batal. Ijma'. Bercakap batal. Khilaf pada berapa-berapa bentuk percakapan. Kalau percakapan tu dalam bentuk macam orang nak jatuh longkang kan. Obat tu longkang. Ha, mazhab Maliki kata boleh tak apa. Kan? Itu pun imam lupa sangat. Dah tepuk pun tak jadi. Subhanallah pun dia tak faham. Oi, lupa turun kerat. Haa kan, mazhab Maliki kata boleh. Kan, tegur tu imam. Kan. Tapi bercakap sahaja tak boleh. Itu ijma'. Jadi kalau dia penyat kunci. Haa. Habis. Kan. Ni masak duduk semayang. Sekejap lagi lelaki nak balik nak masak apa lah. Dia pagi duduk pikat lah. Kepala tu macam-macam benda duduk main. Semayang tu pakai batal lah. Dah awal tadi. Kan? Saya apa? Pasal dah bercakap. Ini nampak tak logik. Tak logik. Jadi dia apply. Jadi dia kata, samalah. Bila kita kata Tuhan berkata-kata, menurut golongan kullabiyah, maksudnya kalam qa'imun bin nafs. Kalam yang ada dalam diri Tuhan, yang tak ada zuhra, tak ada huruf. Yang ni dia kata. Yang ni yang kita isbat. Yang bukan makhluk. Adapun hurufun mujtami'ah wa aswatun masmu'ah. Yang ni muhdath. Kata dia pun muhdath. Kebanyakan ulama' dia pun yang besar-besar tak berani guna kalimah makhluk. Tapi muhdath tu maksud dia pun makhluk lah. Tapi mutaakhirin macam Baijuri dia sebut tu terang makhluk dia kata. Cuma dia kata tak boleh kita sebut Al-Quran makhluk kecuali pada maqam ta'lim. Dalam kelas pondok boleh cakap. Dalam kelas darjah tak boleh. Dalam ceramah TV tak boleh. Ha, tapi kalau kelas tu anak-anak murid yang memang dah peringkat tinggi mengaji Asy'ariyah, boleh sebut dekat mereka Quran makhluk. Itu dalam akidah Asy'ariyah. Dan dalam kitab-kitab pondok pun ada macam Jawahirus Rusaniyah boleh sebut gitu. Tidak boleh sebut Al-Quran makhluk melainkan pada maqam ta'lim. Jadi bagi mereka, Quran yang kita baca yang bahasa Arab ni makhluk. Ini dengan mereka, dengan Mu'tazilah tak ada khilaf. Yang khilaf bagi mereka ialah kalam nafsi. Dan of course ini adalah bid'ah yang besar. Bid'ah yang besar yang menjadi khususiyah Asy'ariyah. Khususiyah Asy'ariyah. Kalau kita nak tahu dia ni Asy'ariyah ke bukan, tanya masalah ni. Kalau jawab yang ni dia Asy'ariyah. Ha. Sebab ni adalah dia punya trademark. Ni bid'ah yang mereka memang pure hak milik cipta mereka sendiri. Mereka tak ambil pada orang lain. Ha. Nafi, istiwa, apa semua tu mereka ambil pada Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Kan? Ha. Hak yang yang betul-betul yang ada pada mereka, yang tu mereka ambil kita punya. Habis sunnah. Kan? Cepat-cepat. Kan? Hak ni yang ni pure milik mereka. Kita tak kacau. Dan semua orang mengaku ini adalah milik Asy'ariyah. Jadi, bid'ah kalam nafsi ini telah merebak. Mengatakan Quran yang dibaca sebagai makhluk. Apa sandaran? Apa dalil? Ini penting. Apa dalil Asy'ariyah? Mengatakan kalam nafsi adalah kalam yang hakiki. Mereka mendatangkan beberapa dalil.
Tapi dalil yang paling mustahak yang dia pakai ialah syair Akhtal. Akhtal kata innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu dalam hati. Dijadikan lisan itu sebagai dalil bagi apa yang ada dalam hati. Syair ini taraf dia dari segi sanad maudhu'. Tidak sah nisbahnya pada Akhtal, maka tidak boleh hujjah. Jikalau sahih thabit pada Akhtal pun, Akhtal bukan syuara jahiliyah. Akhtal syuara Islam, ahli syair zaman Islam. Syair orang Arab jadi hujjah, syuara jahiliyah sahaja. Syair orang Arab jahiliyah. Sebab mereka bahasa Arab pure tulen, tak campur dengan bahasa lain. Itu kena faham. Mana boleh ambil satu syair orang zaman syuara orang Islam. Dan dia bukan Arab Badui. Akhtal bukan Arab Badui. Dia Arab Nasrani. Dan Nasrani makruf lah dalam masalah kalam Allah. Dia pun memang out. Betul. Kalam Tuhan menjelma jadi Isa. Ada lebih teruk pada tu. Tak ada lah. Kan? Dan riwayat yang ada pun bukan macam itu sebenarnya. Yang betulnya innal bayan la fil fuad. Sesungguhnya bayan, penjelasan dalam hati. Dan depa datangkan dalil Umar bin Al-Khattab kata pada hari Saqifah, zawartu fi nafsi kalaman. Dia kata Umar kata pada hari tersebut masa nak pergi ke Saqifah Bani Sa'idah nak mesyuarat nanti khalifah tu, aku sediakan dalam diri aku ni satu kalam, ucapan yang aku nak bercakap pada hari tersebut. Takut-takut Abu Bakar tak boleh nak bercakap. Tapi bila pergi sana, Abu Bakar bercakap dengan baik sekali. Jadi tak payah bercakap lah. Jadi dia kata, ni dalil. Umar kata, zawartu fi nafsi. Aku sediakan dalam diri aku kalaman. Kita kata, yang ni bukan dalil untuk apa? Yang ni dalil untuk kami. Sebab Umar kata, dia sediakan dalam diri dia satu kalam. Maknanya dia belum cakap lagi benda tu. Ha? Dia nak bercakap. Dia akan bercakap. Jadi bercakap tu bila? Bila dia bercakap dengan mulut dia, bila keluar suara huruf tu baru nama dia bercakap. Tazwirun nafs, tazwirul kalam fi nafs, menyiapkan ucapan tu bukan cakap. Tu preparation. Lain. Jadi yang dalam jiwa tu bukan. Bukan kalam. Yang kalam, dan kita ada hadis jelah Nabi sebut beza antara hadithun nafsi, bicara diri dalam diri, dengan kalam. Hadis tadi kita sebut tu jelas. Jadi Asy'ariyah telah menolak benda yang sangat logik dan mendatangkan benda yang tak masuk akal sama sekali, yang tak dapat diterima oleh mana-mana orang yang waras. Tak dapat diterima oleh mana-mana orang yang waras. Jadi Tuhan menurut Asy'ariyah ini seperti orang bisu lah. Tak ada suara, tak ada huruf. Anak lembu tadi lebih baik ada suara. Patung anak lembu Bani Israel ada suara. Bayangkan macam mana patung anak lembu Bani Israel lebih sempurna daripada Tuhan Musa. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Ini benda yang dahsyat. Betul dia pakhilah Al-Quran yang kita baca ni. Ni Quran innama qawna sya'idha aradna anna qawlahukum fayakun ayat berasa Arab ni. Main berasa apa? Yang mu'tamad dalam mazhab mereka adalah Allah Ta'ala sendiri cipta dalam hafuz. Sebahagian Asy'ariyah yang disebut oleh Bajuri, qaul kedua, dia kata ayat ni Jibril yang susun. Wal'iyazubillah. Ini dahsyat. Mana Quran kalam Jibril. Dan lebih teruk daripada itu yang kata Quran tu kalam Muhammad. Nabi Muhammad yang susun dalam bahasa Arab. Ini qaul yang paling syah dalam mazhab Asy'ariyah. Tapi Ahbash, dia pegang qaul ni lah. Quran kalam Jibril atau kalam Muhammad. Dan ini adalah qaul musyrikin jahiliyah. Wal'iyazubillah. Ini dahsyat, kufur yang sangat dahsyat. Walaupun bukan semua Asy'ariyah setuju, tapi ini qaul yang dahsyat. Jadi dia bagi depa. Ya. Ah, yang tulis yang susun. Jadi ucapan mereka ni, bid'ah mereka ni adalah bid'ah yang paling besar dalam Islam setelah bid'ah Jahmiyah.
yang mereka bawa dalam umat Muhammad dan telah menyebabkan fitnah yang sangat besar, yang menjadi apa nama pertarungan yang hebat di antara Asy'ariyah dan Ahli Sunnah ila yaumil qiyamah, sampailah hari kiamat. Buat kata Ibn Qudamah al-Maqdisi. Baik. Di antara iman kita, Allah Ta'ala bercakap, ialah kita beriktikad bahawa Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Bila Al-Quran kalamullah, dia bukan makhluk, dia sifat Allah, dan Allah berbicara dan bercakap dengan sebenar-benar percakapan. Dan kita Ahli Sunnah wal Jamaah beriktikad bahawa Al-Quran huruf dan maknanya adalah kalamullah. Allah yang sebut Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fih Hudan Lil Muttaqin. Maknanya Allah yang sebut, bukan Jibril, bukan Muhammad. Allah yang sebut word tersebut, ayat tersebut. Berbeza dengan golongan Asy'ariyah yang mengatakan itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Adapun kalam Tuhan dalam diri dia tak didengari. Itu adalah tarud, berlawanan dengan dalil-dalil. Berlawanan dengan dalil di mana Nabi SAW menamakan Quran sebagai kalam Allah dalam hadis dalam Sunan Abi Daud. Nabi kata, ala min rajulin yahmiluni ila qaumih, ada tak orang yang nak bawa aku pergi jumpa dengan kaum dia? Fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalam rabbi, kerana Quraisy menghalang aku untuk menyampaikan kalam Tuhanku. Dan Allah dalam surah al-Bara'ah, surah Taubah, Allah kata, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang musyrikin yang hendak minta perlindungan kepada kamu, fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'mana, maka bagilah dia perlindungan sehingga supaya dia boleh mendengar kalam Allah. Yang dengar Quran. Allah namakan Al-Quran sebagai kalam Allah. Aisyah radhiyallahu anha bila turun wahyu yang membebaskan dia daripada fitnah qissatul ifki, apa Aisyah kata? Wala sya'ni fi nafsi ahqaru min an yatakallama Allah fiyya bi wahyin yutla. Aku sendiri pada anggapan aku, diri aku ni lebih hina daripada Allah hendak berbicara berkenaan diri aku ini dengan wahyu yang dibaca. Ini Aisyah namakan ayat surah An-Nur itu, يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّهُ, Allah bercakap dengannya. Jadi, jelas dia adalah kalam Allah Ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Hakikatan, secara hakikatnya. Jibril dengar. Jibril sampaikan, Nabi ulang balik kepada Nabi Muhammad. Tapi kalam tu kalam Allah Ta'ala. Ha, macam kita dengar hadis Nabi sekarang. Kalam-kalam Nabi. Nabi yang cakap. Kan? Betul tak? Tapi buku, kertas, kita punya. Kan? Bila kita baca hadis Nabi, mulut-mulut kita, suara-suara kita. Tapi ayat itu ayat hadis Nabi. Nabi cakap. Sama kita baca Quran, suara-suara kita, mulut-mulut kita makhluk. Kertas yang ada tulis Quran ni makhluk, dakwat ni makhluk. Tetapi apa yang tertulis ayat di sini adalah kalam Allah. Kertas-kertas kita, pen-pen kita, dakwat-dakwat kita. Tapi yang tertulis dalam kitab hadis ialah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah. Kan susah nak faham kan benda tu. Jelas. Makbul. Masuk akal, logik. Tidak ada isu. Orang golongan Asy'ariyah kata, kalaulah apa nama api, dia kata kalimah api ha, adalah api itu sendiri, kalau kita sebut api terbakar dia dah. La ilaha illallah. Apa ke bodoh. Hadis kursi kalam Tuhan, huruf dengan suara. Cuma dia tak ada, dia tak macam Quran. Tapi dia kalam Tuhan. Takkan kita sebut api, dia dah terbakar. Api tu zat dia. Zat api. Tapi ni kalimah api hakikat lah. Kalimah api, kalimah ucapan tu. Kan? Takkan ada benda lain pula daripada kalimah api tu. Kan? Ini muskilah. Dia pun tak boleh beza di antara ucapan
kalimah dengan benda tersebut. Sekarang kita bincang ni kalimah, kalam Tuhan. Tuhan bercakap. Bila Tuhan sebut Fir'aun, itu takbir tentang Fir'aun. Bukan Fir'aun masuk dalam diri Tuhan. Tak. Kan? Itu maknanya. Wal'iyadzubillah. Mereka suka nak rumitkan keadaan. Ha? Sebab apa mereka kata, kalau Al-Quran ini, yang berhuruf ini, adalah kalam Allah yang hakiki, dia ada awal dan akhir. Ada juzuk. Ha? Ada surah. Yatabaat, yatajazak. Ha. Dia tak apa masalah. Ha? So, apa masalah? Dia kata tak boleh kata Tuhan banyak. Dah. Banyaknya sifat tak mana banyaknya zat. Dia kembali, sebab itu kita kata, dia kembali balik kepada syubhat Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan sifat sebab apa? Sebab Mu'tazilah kata, kalau Tuhan ada sifat, dan sifat itu sama dengan Tuhan Qadim, maka ini melazimkan ta'addudul qudama, berbilang-bilangnya yang qadim, bilang Tuhan. Jadi Tuhan tak boleh ada sifat. Sebab kalau Tuhan ada sifat, mendengar, melihat, bercakap, kata-kata, berkehendak, berkuasa, ini melazimkan banyak Tuhan, banyak yang qadim. Asy'ariyah pegang prinsip yang sama, tapi dia kena kot lain je. Masalah dia ambil syubhat yang sama. Asy'ariyah kata tak, walaupun Tuhan ada banyak sifat, tapi setiap sifatnya adalah Esa, satu. Tidak berulang-ulang. Jadi Tuhan hanya ada satu kalam yang tidak berulang-ulang, yang tak ada suara, tak ada huruf. Tuhan hanya satu kudrah yang tidak berulang. Tuhan hanya ada satu kehendak yang tidak berulang-ulang. Oh. Maksudnya Tuhan tidak ada perbuatan, tak bergerak. Sedangkan Tuhan kata, innama amruna idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah cakap, bila Allah kehendak, pada masa, idza arada Allah, apabila Allah berkehendak. Allah nak bercakap dengan Adam, dengan Musa, pada waktu yang dia kehendaki lah. Allah mencipta satu benda pada waktu dia cipta. Kan? Ini balik pada isu sifat fi'liyah. Sebab itulah ulama kata kalam nafsi adalah teras kepada akidah Asy'ariyah. Dan ini telah menyebabkan mereka buat banyak usul-usul bid'ah yang berlawanan, termasuk dalam masalah iman yang kita dah sebut sebelum ni. Sebab dia lah, mereka melazimkan kalam nafsi, itulah mereka kata iman hanya dalam hati. Ha? Sebab apa dia kata iman itu tasdik dalam hati sahaja? Kerana kalam dalam hati, bukan lidah. Jadi ucapan lidah tak kira. Tak kira. Dia hanya syarat untuk ijra'il ahkam al-zahirah. Syarat untuk kita melaksanakan pada dia hukum ahkam al-zahirah, hukum yang zahir sahaja. Bukannya menjadikan dia mukmin atau tak mukmin. Mukmin tak mukmin ni dalam hati. Kalau dia percaya, dia mukmin. Sebab tu mereka, dalam kalangan Asy'ariyah, mereka khilaf pada kedudukan Abu Talib. Mukmin kah? Kafir kah? Banyakkan mutaakhirin Asy'ariyah hari ni kata Abu Talib mukmin. Kan? Kita dah sebut akidah, dalam akidah Asy'ariyah, syahadah bukan rukun. Syahadah hanya syarat. Dulu depa tak Asy'ariyah sangat. Sebab akidah ni disembunyikan dalam pondok-pondok ya biasanya. Belum pernah dikeluarkan. Kecuali kalau lepas ni ditukar silibus sekolah, barulah dikeluarkan. Sekarang ni dia hanya terhad di pondok ataupun sekolah menengah agama negeri. Kan? Maksudnya dalam kutek dia pun memang ada lah. Ta'aluk, tajizi, hadis, semua tu. Sekolah kita tak mengaji sifat-sifat macam ni. Kan? Masalah iman apa semua. Kan? Di sekolah-sekolah kita diajar iman itu perkataan dan amalan. Kan? Dan Asy'ariyah memang dia sebut iman itu perkataan dan amalan. Tapi amalan di sisi mereka bukan juzuk iman. Dia hanya pelengkap sahaja. Dan kalau orang tu tak beramal pun tak apa. Sebab itu Sa'ad At-Taftazani dalam Syarhul Maqasid dia kata, satu orang tu kalau dia sujud pada matahari ataupun berhala, tapi hati dia mukmin, mamlu'un bil iman, dia pada manusia kafir tapi si Allah wali.
Jadi jangan heranlah kalau orang kata apa ni. Wali-wali hampa ni pengen pelik-pelik sangat. Ada hak naik atas mimbar telanjang, ada hak yang jimat dengan keldai. Ada orang kata tak ada masalah. Iman dalam hati. Kan? Jadi pasal apa? Dan ini juga di atas akidah ni dibina menyebabkan mereka kata kita kalau berdoa dekat orang mati pun tak apa. Janji kita i'tiqad orang mati tersebut yang tidak memberi kuasa. Allah yang berkuasa. Ha, ini masalah. Masalah mereka pada kalam nafsi bawa kepada iman dan iman bawa kepada isu-isu yang besar. Isu tauhid uluhiyah. Nampak? Sebab tu Ibnu Qudamah dalam kitab dia Munazarah fil Quran, dia telah sebut satu kataan yang mengagumkan berkenaan Asy'ariyah. Dia kata, aku menyangka bahawa inilah bid'ah yang paling buruk muncul dalam umat. Dia kata, inilah bid'ah paling buruk muncul dalam umat. Bid'ah kalam nafsi. Dan dia akan terus berkembang dalam umat sehinggalah atas golongan inilah akan berlakunya kiamat. Sebab Nabi kata, kiamat la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalq. Kiamat tidak akan berlaku kecuali atas golongan yang paling jahat. Hari Ibn Qudamah kata, pada aku mereka ni lah yang paling jahat. Ialah paling jahat sebab dia bersembah kubur. Syirik, tak ada habis lah. Ha. Dan punca dia, kerana bid'ah yang dia bawa. Dan punca pada punca, ialah bid'ah kalam nafsi ni. Kan? Maka itu adalah bid'ah, di antara bid'ah yang besar muncul dalam umat Muhammad ialah bid'ah kalam kalam nafsi. Sedangkan, sebelum Abdullah bin Sa'id Al-Kullab, walaupun pada asalnya niat mereka memang baik, mereka nak rat Mu'tazilah, tetapi mereka tidak rat macam kata Syekhul Islam, mereka tidak membantah dengan Nas Wahyu. Mereka ambil balik usul Mu'tazilah. Ini masalah. Mereka tak tinggal usul Mu'tazilah. Satu kata kata Sijzi, Al-Ash'ari raja'a anil furu' wa thabata fi usul. Ash'ari dia rujuk daripada furu' Mu'tazilah. Tapi dia kekal atas usul Mu'tazilah. Ini dia ambil usul-usul aqliyah Mu'tazilah. Mereka anggap usul tu masih lagi sempurna dan tidak ada salah. Mereka lagi masih lagi berkiblatkan akal mereka kepada akal Yunan. Ini muskilah dia. Masih lagi kiblat kepada Aristotle. Kan? Teori bahawa Tuhan tidak ada pergerakan, tidak mengetahui, dia hanya tempat tujuan makhluk ini. Muskilah sebenarnya. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita beriktikad Al-Quran dan kalamullah kerana dalil dan ijma'. 500 orang ulama' salaf telah keluar fatwa bahawa mengatakan siapa Al-Quran makhluk maka dia kafir. Dan Al-Quran ialah Al-Quran yang ada pada tangan kita. Ummu Salamah kata, ma baina dafataini kalamullah. Apa yang ada di antara dua helai mushaf ni kalamullah. Kalamullah. Sarahatan. Tak ada khilaf di kalangan umat Islam bahawa yang tertulis dalam mushaf itu adalah kalam Allah. Macam mana tak ada khilaf di kalangan kita bahawa yang tertulis dalam buku ini ialah tulisan Ustaz Ismail Omar. Kita tahu ini penulis dia. Walaupun tak semestinya semua kulit kertas ni dia tulis satu-satu-satu. Kan? Ambil apa-apa buku pun. Kan? Kita ambil buku teks, buku apa, buku syair, buku zakbar. Kan? Buku puisi apa nama A. Samad Said, semua kita tahu itu adalah puisi dia, tapi tulisan dalam tu huruf-huruf apa nama bentuk-bentuk huruf itu dakwat kertas tu orang boleh, tu editor punya lah kan, mesin cetak pencetak penerbit punya, itu tak ada khilaf di situ. Tapi isi kandungan kalimah tersebut ialah disandarkan kepada orang pertama yang cakap, penutur yang paling awal. Jadi Al-Quran yang pertama menuturkannya adalah Allah Jalla wa'ala. Maka sentiasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disandarkan kepada selain Allah kecuali dalam bentuk risalah penyampaian. Apa? Penyampaian Rasul. Sama ada Jibril ataupun Nabi Muhammad SAW. Mereka Rasul yang menyampaikan kalam Allah. Tapi bukan kalam mereka sendiri. Mereka hanya menyampaikan. Macam mana hadis Nabi kita tahu. Kita kalau beli kitab Sahih Bukhari, macam-macam cetakan, ada Sahih Bukhari hak cetak sampai 9 jilid kalau hak lama. Ada hak cetak yang satu jilid sahaja kecil-kecil halus-halus. Ada hak cetak 3 jilid, 2 jilid. Macam-macam cetakan.
tulisan dakwat warna lain-lain, tapi kita tahu dalam tu dia adalah hadis Nabi yang disusul oleh Imam Bukhari. Semua orang tahu ini sahih, ini disusul oleh Imam Bukhari. Walaupun dah berjuta-juta kali diulang cetak. Kan? Maknanya benda tu benda yang akal biasa boleh faham. Bukan susah pun. Bila ulama Al-Sunnah kata Al-Quran kalam Allah, semua orang faham. Kan? Dia bukan benda yang susah untuk difahami. Tapi sebab mereka ni telah ambil falsafah dan buat kelaziman-kelaziman yang tak sepatutnya. Oh, ini nanti kalau kita kata yang ni kalam Allah yang sebenarnya, nanti dia adalah jadi tarkib lah, tersusun lah, terjuzuk-juzuk lah, terbahagi-bahagi, terpisah-pisah. Apa isunya sekarang ni? Ya. Itulah logik tak betul. Kan? CPU tu kita tak kata CPU bercakap. Dengan ijma' manusia, komputer tak bercakap. Tulisan yang keluar pada komputer tu bukan dia bercakap. Itu bukan ucapan. Kecuali kalau keluar pada suara dengan huruf. Ketika itu kita kata dia bercakap, betul tak? Sebab bercakap di sisi logik manusia yang waras, dia masih ada suara dan huruf. Suara dan huruf. Yang tak terbentuk, yang belum ada suara dan huruf, itu adalah makna dalam diri yang belum dicakapkan lagi. Yang ucapannya ialah keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut alif lam mim. Jadi maknanya yang dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah, apa yang Allah akan cakap pada masa akan datang, itu bukan ucapan lagi. Ucapan akan jadi bila Allah bercakap. Itu ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bahasa Arab, dan bagi Quran Allah Taala cakap dengan bahasa Arab. Tak ada isu. Sebab Tuhan yang berkuasa bercakap dengan semua bahasa. Kan? Memanglah kalau kita nak kata bentuk-bentuk huruf. Alif menegak, ba ada panjang bawah titik. Itu bentuk huruf. Kan? Nabi tak kenal pun alif bentuk macam tu. Nabi tak boleh tulis baca. Orang Arab jahiliah mana dia tahu huruf-huruf tu. Kan? Itu bentuk bagi huruf yang dibuat kemudian. Kan? Kalau itu adalah huruf, siapa tak kenal bentuk alif, bentuk ba, tak boleh cakap. Habis Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, Abu Bakar, kedai mana huruf ba, alif, ba, betul. Lepas tu ba antara orang Arab Timur, Arab Arab Barat, lain pula. Kan, fa dengan qaf lain. Kita qaf, itu titik dua atas dia. Kalau orang Maghribi, fa dia lain kan. Fa dia panjang macam pa, macam fa. Qaf, qaf dia. Qaf dia panjang macam fa, titik bawah. Kan, lain. Khat lain-lain. Khat kufi lain, khat thulus lain, khat nasukh lain. Khat riqah lain. Kan? Khat nasakh apa ni, sini ada tiga gigi kan? Khat riqah mana ada gigi? Tarik bawah sikit, tarik panjang habis. Kan? Beza. Khat bentuk huruf lain. Huruf itu yang disebut sin. Kan? Fa. Itu huruf yang keluar daripada suara kita. Itu huruf. Yang keluar daripada kita makhluk. Suara kita, huruf kita, makhluk. Tapi yang keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Waktu Ibn Abbas kata dalam firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk disebut. Ibn Abbas kata, kalau tidak kerana Allah Ta'ala mudahkan Al-Quran untuk disebut, kita tak mungkin boleh sebut. Sebab dia kalam Allah. Dia sifat Allah. Tapi Allah bagi izin untuk kita sebut kalam dia. Jadi, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak jadi macam orang Nasrani yang mengatakan kalam menjelma, dan tidak pula golongan kullabiyah yang mengatakan Al-Quran yang ada pada kita ni ibarat sahaja. Ibarat bagi kalam Allah. Wal-iyadu billah. Syairah dia suka ta'wil yang pelik-pelik. Macam melihat ru'yah. Kita apa makna ru'yah melihat? Kita nampak benda tu, saya nampak projektor sekarang ni. Itu melihat, kan? Syairah kata, tak, ru'yah ni macam mana? Mula-mula kita tak tengok lagi projektor. Kata, di atas tu ada satu bentuk projektor, bentuk empat segi warna hitam. Okey, tahu. Tengok sekali. Lepas tu pejam mata, tengok kali kedua. Lepas tu beralih. Jadi kita dah dapat gambaran projektor tu dalam kepala sekarang ni, dah nampak, dah clear. Itu melihat je lah.
Sebab apa? Sebab dia nak isbat tu di akhirat melihat Allah tanpa arwah. Macam mana nak buat? Jadi dia kata kita di dunia sekarang kita mengaji sifat 20 ni, kita tahu sifat Tuhan. Kan? Nanti di akhirat kita akan nampak hakikat-hakikat hari kiamat dan sebagainya, kita akan bertambah pengetahuan tentang Tuhan. Itu makna lihat Tuhan. Tak nampak pun. Cuma tahu aja. Ha, beza tahu dengan melihat lain. Kan? Jadi tafsirannya macam ni, sebenarnya hakikatnya menafikan sifat. Sebab itulah Asy'ariyah bila dia isbat sifat pun dia tak sama dengan ahli sunnah. Isbat dia lain. Dia takwil kot lain. Ha. Wallahu taala alam bisawab. Kita habis masalah tauhid asma wa sifat ni. Lepas ni kita akan masuk pembahasan berkenaan dengan perkara-perkara yang berlawanan dengan tauhid, iaitu syirik. Dan seterusnya kita akan ambil kufur dan akhir sekali bid'ah, insya-Allah taala. Ya. Golongan ahli sunnah, ahli sunnah wal jamaah ni semua orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah mengaku ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah mengaku ahli sunnah wal jamaah. Masa Mu'tazilah berkembang dulu dia kata dia pun ahli sunnah. Masa Syiah berkembang sebelum Mu'tazilah dulu dia berkata dia pun juga ahli sunnah wal jamaah. Kan? Tetapi ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya ialah sahabat Nabi dan tabi'in dan tabi' tabi'in. Siapa yang ikut ajaran sahabat Nabi, salafus soleh, mereka lah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Dan siapa yang menyelisihi jalan tersebut, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia mendakwa dia sebagai ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah tak mungkin ahli sunnah wal jamaah yang sebenar kerana mereka menolak sunnah. Macam kita dah sebut sebelum ni, mereka tak pakai hadis ahad. Mereka kata Quran dengan hadis adalah dhaniyat. Tak diterima dalam hujah, dalam akidah. Macam dia pun ahli sunnah. Syarat ahli sunnah dia mesti ikut sunnah dulu. Lepas tu yang kedua dia kena ikut jamaah. Jamaah tu sahabat. Asy'ariyah tak ikut sahabat. Dia kata mereka lebih al-khalas a'lam wa'ahkam. Orang khalas lebih cerdik dan lebih pandai daripada golongan salah. Mereka dakwa diri, mereka lagi pandai daripada sahabat. Dia tak ikut jamaah. La sunnah wala jamaah. Jadi macam mana nak letak mereka ahli sunnah wala jamaah? Mereka sendiri tak ikut sunnah dan tak ikut jamaah. Jadi ahli sunnah kena ikut sunnah Nabi, kena ikut jama'atul sahabah. Kena terima sahabat adalah golongan yang paling afdal, paling utama, dan mereka adalah syekh, ketua yang mesti ikut, mesti taat. Apa yang dia faham pasal hadis Nabi, sunnah Nabi itu adalah. Tapi Asy'ariyah tak terima benda tu. Jadi macam mana kita nak kata dia ahli sunnah wal jama'ah? Tak boleh. Tu balik pada sejarah kita dah bentang sebelum ni lah. Muda panjang. Dia takkan habis.